Bikini Bottom, aku Karen, sebuah peri komputer. Dan aku punya kisah ajaib untuk diceritakan. Pada zaman dahulu, ada sebuah bintang laut redup yang akan mengisi wajah gemuknya. Si payah itu memiliki tumpukan peti berukuran sangat besar. Aku rasa dia tidak akan tahu kalau salah satunya hilang. Tambah lagi saus tomatnya. Peti mana yang harus dipilih? Yang ini? Tidak, terlalu kecil. Yang ini? Tidak, sudah dikunyah. Yang ini? Tidak, wijennya tidak ada. Berdiri, payah. Gimana suara? Ambil tenaga esnya. Kau SpongeBob, kupikir suara itu dia terus mengatakan padaku apa yang harus dilakukan. Mungkin hati nuranimu. Apa itu hati nurani? Apa buruk? Tidak, hati nurani adalah suara kecil di dalam dirimu yang memberitahumu perbedaan antara sesuatu yang benar. Jadi, aku harus melakukan apa yang disuruh suara hatiku. Nah, itu baru bintang laut kecil yang pintar. Petri, ini adalah suara hatimu yang berbicara. Senang bertemu denganmu, hati nurani. Sangat payah, sangat payah. Jadi payah, hal pertama yang harus kau lakukan adalah membeli lagi Krabby Patty segera. Payah, heo. Itu akan menjadi hal pertama yang kulakukan, hati nurani. Iya. Yeah. Tepat setelah aku menjalankan beberapa tugas. Tidak, aku yang memerintah di sini. Sekarang ambil Krabby Patty itu. Ini hanya daftar kecil. Aku mohon, hati nurani. Baiklah, otak kacang, lakukan dengan cepat. Nomor satu, semuanya ayo tos. Jangan letakkan aku dulu. Tos, tos, ke bawah. Tos, 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 tos. Nomor dua, es krim. Satu molar coklat ganda meledak ya. Satu molar meledak datang. Tidak, kau benci es krim. Kau hanya ingin Krabby Patties. Hei kau, batalkan pesanan itu. Tidak. Apa kau membenci tos dan es krim? Apa kau yakin, hati nuraniku? Aku benar-benar positif hati nuranimu. Cita-cita.